Kembali lagi di Refdi Stunter. Ya, di video kali ini kita mau membahas. Kita mau mereview knalpot MT15 yang udah hampir 3 tahun pakai dan disiksa. Mantap jiwa. Ini knalpot dari Tritec Racing Evolution. Ini sebenarnya 3 suara, tuh. Tapi karena si setelannya itu dulu ada di crash cage dan crash cage-nya hancur, ya si modenya itu hancur juga. Pokoknya dia udah lepas, akhirnya kita patenkan saja. Ini pakai tali tis yang udah tepok. Udah tepok juga, hancur. Ya begini keadaannya. Suaranya masih bagus banget, masih paling kencang di antara motor-motor di sini. KTM di sini knalpotnya standar ya, standar bobok. Bukan bobok ya, tapi dicopot, apa sih namanya? DB killer-nya sudah dicopot itu ya dari pabrikannya. Ini knalpotnya masih asli lah pokoknya. Suaranya enggak kencang. Kencangan ini Tritec Racing Evolution. Di sini kan untuk show di dalam ruangan juga. Terus butuh suara yang kencang lah ya untuk membangun suasana yang sangat meriah, anjay. Ya, kita review knalpotnya selama hampir 3 tahun pakai. Ini stikernya udah setengah, tinggal setengah. Tuh. Keadaannya di silencernya, terus di sini ada lecet, baret karena kan jatuh ya. Jatuh-jatuh. Modenya di sini ini udah kita patenkan dan udah enggak bisa lah, sekarang udah copot. Gaspulnya kayaknya juga udah habis, tapi suaranya masih mantap jiwa dan raga ya. Buat show juga masih mantap jiwa. Ini di sini pernya sudah hilang satu di atas ini. Terus di sini udah ada lecet lehernya. Di bagian depan leher sudah membiru, guys. Tuh, ini titanium ya. Ya pokoknya ini kalau kita show buat geber-geber gitu ya, buat di RPM 7000 gitu, kalau gue pantang lama, ini dia bisa merah, guys, lehernya. Keren banget. Gak tau kenapa, pokoknya dia saking panasnya jadi merah gitu dah. Apalagi ini kan di dalam ruangan terus rada gelap, merahnya ketahuan banget. Bawah-bawahnya sih masih bagus banget. Ini juga cuma lecet dikit doang. Coba dah. Kayaknya jadi silenisasi ini. Oh, kagak, guys. Nah, ini lumayan silent ya. Lumayan silent jadi. Oh. Masih bagus, masih layak pakai, cuma ya keadaannya begini aja. Tinggal di bersih-bersihin dikit jadi bagus lagi. Tapi kita mau ganti aja knalpotnya, kita perbarui lagi knalpot Tritec ini yang udah umurnya hampir 3 tahun, guys. Kita udah ada yang baru. Coba, Pak, bagi, Pak. Oh iya, Bang. Paket, Bang. Nih, Tritec Racing Evolution, mantap jiwa. Jangan lupa follow YouTube, follow YouTube, subscribe YouTube-nya ada, Facebook ada, IG mana tulisannya ini? IG-nya ini. Tadi udah gua intip dikit ya kan. Mari kita unboxing. Nah, ini kita dapat leher baru lagi. Tuh. Yang masih kinclong diplastikin. Ini PNP MT15. Terus kita ada silencernya, guys. Silencer ada, stiker ada. Terus kosong. Langsungnya kita buka silencernya. Penasaran juga ini. Ya, ini dia knalpot terbarunya. Ini adalah Tritec Racing Evolution yang tipe EvoX. Nah, EvoX ini terkenal yang sangat barbar suaranya ya. Ini aja udah barbar ya. Apalagi ini nih. Ini silencernya kayaknya lebih pendek. Lebih pendek, guys. Ada sekitar 5 cm. 5 cm. 3 cm lah. Mantep bener ini. Ini tidak 3 suara, tapi bentuknya depannya ini agak kecil daripada
belakangnya. Iya, pokoknya ini lebih kecil. Nah, yang bagian sininya congornya gede. Gua yakin ini suaranya lebih barbar daripada yang ini nih. Saringannya juga beda. Ya, saringannya juga beda. Ini sarang tawonnya beda juga nih, guys. Las-lasannya sangat rapi. Coba kita buka dulu plastiknya. Ternyata setelah dibuka plastiknya cantik sekali. Logonya krom gitu, guys. Terus ada X-nya warna merah. Keren banget. Ini las-lasannya canggih, super canggih ini, guys. Ini kayak las-lasan luar negeri nih, guys. Lihat nih, ini padahal produk dalam negeri, guys. Coba lu deketin nih. Tuh. Itu yang di ujung no, Pik. Itu las-lasannya canggih sekali, Pik. Mantep banget ya. Listrik ya. Ini listrik matamu, ini bukan listrik, Cok. Apa ini? Las apa ya? Ya pokoknya las FOX lah. Las Vegas. Mantap lah ini. Jospar Josgeng nih. No sarangannya aja, wow. Mantap jiwa sarang tawon. Nah, ini untuk pegangannya kita bisa pakai yang lama atau pakai yang baru nih, guys. Nah, yang baru cantik sekali, cakep. Cuma gini doang ya kan. Kebalik, Dek, gini ya. Gini, Dek, paling bagus nih. Set emang udah didesain gini ya. Aja deh, yang penting kepasang. Iya, yang penting kepasang, Dek. Nah, terus kita di sini ada pernya 3 buah. Mungkin satu buat spare ya, atau enggak buat ini, Dek. Gitu. Di sini butuhnya cuma 2. 2 saja, Dek. Ini knalpotnya terbagi 2 piece. Cuma 2 piece doang. Ini yang buat ke head, headernya, ini silencernya. Mantap. Kita juga dapat stiker untuk memperbarui stiker yang udah ditempel selama hampir 3 tahun di sini, yang udah keboak-boak dikit. Ya udah, langsung aja kita pasang dan kita langsung tes sound. Oke, kita pasang dulu. Gaskeun. I know one day I gotta leave Earth, so I gotta give them this word. I was already set when they got started, they ain't wanna see me at first. And I already stuffed about 10 in the 40, so don't make me quench my thirst. If I spin through your block and I'm purging, fuck a Gucci, I'm back in my Birkin. Hit a switch on a stick and convert it. You can't chill in the trap, make a purchase. And niggas be having the time of their life, till we pull up, now they nervous. And I got my eye on the field like a hawk, one in the head, no conversions. Niggas sticked up, should wear a turban. Them bullets departed so many. I've been watching my friends like my enemies, but you know I'm a G, I'm on 50. I got 50 shots and it's infinity, and we about to go slide through the city. Hell game, yeah, they run. Oke, sudah dicopot dan terpasang knalpot terbaru dari Tritec Racing Evolution. Mantap. Alhamdulillah sudah hampir 3 tahun diperbarui lagi. Saatnya kamu pensiun. Digantikan dengan FOX. Mantep banget, FOX Tritec Racing Evolution. Ini udah kepasang ya. Bentuknya nih, bracketnya ribet-ribet mantep lah ya. Ribet-ribet mantep gimana gitu. Kayak dia dari sini, ada kepingannya ke sini, terus ada 2 baut ini. Dan ini kokoh banget. Ini ya pakai klip. Wah, cakep lah pokoknya ini. Kunci L. Kayak ribet-ribet mantep gitu lah ya. Kayak knalpot mahal banget gitu. Padahal harganya terjangkau habis ya kan. Langsung aja lu cek di IG-nya Tritec Racing Evolution. Nih, tes nyalain ya. Tes nyalain kita. Tes sound dulu. Oh, suaranya beda ternyata, guys, sama yang lama. Ini lebih ke road race, ngebas, ngeblar habis sih pas ini. Stiker di sini. Gokil. Limit sekali kali ya. Nih, mohon maaf ya di kantor nih lagi berisik. Cukup. Barbar sekali, parah ini. Gokil banget nih FOX. Udah kayak mau balapan di Sentul ini, guys. Oh, nih keluar asap, guys.
baru. Baru. Kasih blok MP1. Iya ini tinggal di borap tipis-tipis ya kan. 200 cc nggak apa-apa lah. Jadi kita ini bawa ke Sentul nih. Hari ini kita pakai untuk show. Terus bagus lah ya PNP, nggak ada yang susah pemasangan, gampang banget tuh. Pikri yang masang tadi pernya juga tinggal set-set ya kan. Nah ini nggak ada modenya, FOX tuh ya kayak udah langsung barbar aja lah, lu pasang langsung barbar gitu. Terima kasih untuk Tritek Racing Evolution yang udah support kita dari kapan? Dari motor ini baru, ini udah knalpotnya udah Tritek sampai sekarang tuh. Berapa tahun ini kita pakai nanti? Ya, moga-moga langgeng nih, langgeng terus ya kan. Gua pengen iya. Kalau mau model yang terbaru komen aja ya kan, komen atau kan di IG-nya DM Bang, MT15 Trans Studio punya Bang Repdi. Kasih yang baru Bang, terbaru gitu ya. Enggak apa-apa lu DM aja tuh. Kita siap masangin kok, tenang. Oke. Kasih nilai buat knalpot ini. Tritek Racing Evolution FOX. Kasih nilai juga buat suaranya. Video sampai sini aja. Nanti gue pengen coba buat show ya. Nanti gue tayangin pas gue show kayak gimana. Apa bang? Boleh bang, ayo kita cobain dulu untuk circle dikit sebelum show ya. Ini kita mau istirahat dulu soalnya ya. Show pertama ada yang namanya Olivia and the Dark Evil. Makanya lu jangan lupa main kesini dah. Lagi ada promo itu. Di video ini di upload promonya masih ada yang apa bang? Buy one get one. Sampai tanggal 13. Infonya ada di sini nih. Oh, saya enggak di endorse sama kantor saya, tapi saya datanglah. Tapi datanglah. Sini mainlah. Seru ya gini. Roller coaster-nya ada 2, ya kan? 3. Ini roller coaster enggak itu, ya? Curug ada curug ya kan, ada banyak lah hantu ada. Mantap, ledakan sini banyak. Oke. Okay. Kita circle dulu. Ini bang, mic-nya pegang bang. Harus safety guys, jangan lupa. Beda banget tarikannya ya, mantep banget. Gokil. Sip. Langsung ya kita ke show-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.